9 April 2018 memperingati Hari Tari Sedunia. Kami Sanggar Seni Tanah Doang Kepulauan Selayar mengangkat tema Asia atau Menyatu. Turun masih turun pandra. Sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Allah pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Terbukti dari hasil penelitian yodium, asam arang, air dan zat berharga lainnya sebagai pelengkap. Asiama atau menyat, unsur tanah, adalah dari saripatinya sang pencipta, yang dengan kata lain manusia harus menyatu dan dapat diterima sesama makhluk dalam kondisi dan keadaan apapun, seperti tanah yang tidak pernah menolak, yang mana angin akan menghalau di padang tandus sekalipun akan membawa kabar gembira. Angin akan membawa, karena api memberikan cahaya dalam kebaikan, bukan saling menyuluh amarah, melainkan memberi cahaya kebaikan. Unsur air yang digambarkan dalam surah An-Nahl ayat 78, bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut ibunya pun, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Thank you.
Asyaman. Badanku kaku, hampir remuk, tak berdaya. Setengah jiwa mengintip langit yang tiba-tiba berpesta senja. Sebentar saja, aku masih takut gelap. Aku belum siap menetap. Aku hanya takjub gerak padu padan dalam balutan seni. Aku hanya terbuai catatan jiwa yang mewujud tari. Cinta Tuhan yang mencipta senyum sepanjang masa. Apalagi yang lebih indah dari asyama, gerak yang bicara, harmoni yang mencipta bahasa. Jejak sejarah, budaya, cerita tua dan kisah. Perhatikan saja, senja hari ini berontak melawan